naon hasil tadi. Nah, sepuluh biji mah. Jadi cabian kabeh. Lagi ya, lubangnya sih kecil. Ini mau lubang cabe-cabean. Apakah dia mau makan? Nggak mau dia, apa umpannya kegedean. Wis, langsung ditelan. Pas ikannya dipotong jadi mau makan dia, karena tadi terlalu besar. Coba tarik ya, bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan cabe-cabean, aduh sayang sekali ini. Gak apa-apa lah, yang penting kan setrek. Oke, kita amankan. Salam satu hobi, gaskeun. Saya menemukan lubang ya, itu lubangnya ada di dalam, di bawah batu. Coba aja pancing, semoga aja ada isinya dan mau makan. Kayaknya disantap deh. Oh iya benar. Coba ditarik. Lu tarik terus. Coba tarik pelan-pelan. Lumayan. Wah, cabe-cabean. Aduh. Cabe-cabean teman-teman, gak apa-apa ya, yang penting setrek. Oke, kita amankan. Salam satu hobi, gas ke. Sebenarnya bukan lubang lagi ya, lubangnya ada di bawah air. Nah, kita pancing. Kayaknya sih ini ada belutnya. Udah ada pergerakan. Tuh kan, kita pancing biar keluar. Nah kan nongol tuh. Ayo Lut, samperin ke atas Lut. Ayo Lut, naik Lut terus. Udahlah, sini aja Lut, santap. Mantap Lut. Mantap. Jangan lama-lama Lut. Sikat Lut. Wis, mantap.
Soal makanan mah dia gesit banget. Coba tarik ya, jangan lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kena? Lumayan tenaganya mah ini. Kita lihat. Mantap. Lumayan. Walaupun kecil tapi montok ini belut. Ngamuk. Ini ya. Oke, kita amankan. Salam satu hobi. Mantap. Saya menemukan lubang lagi ya. Cakep banget lubangnya mah. Ih, sudah ada pergerakan nih. Semoga aja makan ya. Udah ada pergerakan soalnya nih. Ayo makan lut. Jangan ragu-ragu lut. Makan aja lut. Ini nasi Padang loh lut. Bukan nasi warteg lut. Gak dimakan juga. Apakah lewat atas? Wis tuh, kayaknya si sebelah sini nih. Semoga aja dimakan. Lubangnya banyak nih, ada 3. Semuanya goyang-goyang doang. Takut kali dia ya mampan. Makan lut, gua anterin makanan kagak dimakan lu mah. Kagak mau. Wis, akhirnya disantap juga. Coba tarik aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mocel. Coba pancing lagi yang kedua kalinya. Is, santap lagi. Coba tarik. Lumayan. Ditelan juga akhirnya. Ini kena juga akhirnya, saking sabarnya ya. Oke, kita amankan. Salam satu hobi. Mantap. Kailnya udah disambar ya. Tuh dia lagi narik. Tuh. Wis, narik terus. Coba tarik ya.
Nggak kena. Ternyata nggak kena. Ganti kail lagi ya. Ganti kail lagi. Ish, santap lagi. Kayaknya sih belutnya kecil ini. Hari ini belutnya nggak dapat yang besar ya. Tapi tetap disyukuri ya teman-teman. Karena itu masih rezeki kita. Coba tarik. Wis. Wih, lumayan ada tenaganya, kecil juga. Akhirnya kena. Ush, kok melilit. Aduh. Kenapaan ini? Saya sampai berdarah. Kasihan. Oke ya, kita amankan. Salam satu hobi. Gaskeun. Saya menemukan lubang ya. Ini ada dua lubangnya. Kita tes satu-satu ya. Coba yang ini dulu. Semoga aja ada belutnya ini. Wah, udah ada pergerakan nih. Airnya udah naik. Naik turun. Wis, disantap juga kan. Mantap. Semoga aja besar ya. Soalnya lubangnya juga besar. Tapi lubang besar juga gak ngejamin bahwa belutnya besar. Kadang isinya mah kecil. Coba tarik, bismillahirrahmanirrahim. Lumayan tarikannya. Berat sekali. Mudah-mudahan kagak mocel. Lumayan. Kuning. Mantap. Aduh. Belutnya ngamuk teman-teman. Rezeki ya. Kita amankan. Salam satu hobi. Gaskeun. Menemukan lubang lagi ya. Coba pancing, moga aja ada belutnya. Lubangnya ada di dasar air. Ini udah keruh nih. Biasanya kalau udah keruh mau makan dia. Itu airnya juga udah beda. Wis, disantap. Tarik lut. Coba kita eksekusi, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lama-lama. Ke darat. Tipis. Lumayan. Cabe-cabean juga ya. Tetap disyukuri. Oke, kita amankan. Salam satu hobi. Mantap. Teman-teman, videonya cukup sampai di sini dulu ya. Pokoknya tonton terus video berikutnya dari Bajak Belut. Dan jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Biar channelnya makin berkembang ya. Oke teman-teman, saatnya saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.